program Info on Wheel kempen Keluarga Malaysia Pembudayaan Norma Baru Fasa Peralihan Endemik Negara dan Vaksin COVID-19 dan Hebahan di Daerah Hulu Terengganu. Tiga teras utama ini mengajak kita semua untuk bekerja secara bersama-sama dalam memulihkan negara daripada masalah dan kesan pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Konsep Keluarga Malaysia yang diketengahkan ini secara dasarnya mengajak kita semua bersama-sama mengenepikan perbezaan dan fahaman serta bersatu hati sebagai sebuah keluarga yang utuh agar kestabilan dan keharmonian di negara ini dapat dipertahankan. Justru itu, marilah kita sama-sama menyahut seruan kerajaan untuk menerapkan konsep Keluarga Malaysia ini seiring dengan perjalanan negara memulihkan dan mengembalikan negara dari impak krisis kesihatan dan ekonomi yang sedang dilalui. Fasa ini adalah fasa sementara sebelum negara ke fasa endemik sepenuhnya yang mana tertakluk kepada pengumuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Info on Wheel Anjuran Pejabat Penerangan Daerah Hulu Terengganu, Jabatan Penerangan Negeri Terengganu.